Hai, assalamualaikum. Hari ini kami nak buat lontong berempah. Sebelum tu kami nak rebuskan dulu nasi impit. Nasi impit instan je, senang kita rebuskan. Sebelum tu nak blender bawang merah, halia, bawang putih, serai. Kita blenderkan sehingga lumat. Lepas tu kita nak goreng tempe dulu. Terpulanglah tempe kita nak potong, tebal ke nipis ke, tapi kami suka yang tebal sebab bila kita goreng nanti makan dengan lontong kita rasa tempe tu. Letak garam dengan kunyit. Okey, kita goreng dia sampailah dia masak, tak perlu garing. Dah masak, kita ketepikan tempe dulu. Lontong biasalah banyak bahan dia. Kami guna jagung mini, carrot dengan bendi je. Kita hiris-hiris, terpulanglah nak potong macam mana. Nak bulat-bulat ke, nak serong ke. Nah, carrot kami suka buat bunga. Macam ni je lah cara kami buat bunga pun. Potong buncis. Sama juga. Okey, kita nak masak kuah dia. Okey, setengah orang lontong memang tak tumis kan. Tapi kami nak masuk rempah, kenalah tumis. Masukkan lengkuas, masukkan bahan blender. Kita tumis sekejap. Tumis sampai naik bau. Masukkan rempah. Rempah ni kami guna rempah daging. Dan campurkan dengan kunyit. Kita tumiskan lagi, masukkan air asam jawa. Bila dah sebati, warna pun dah cantik, kita masukkan air. Masukkan garam secukup rasa. Masukkan bahan yang kita dah potong-potong tadi. Carrot, jagung mini dengan buncis. Ini kami masukkan sekali sayur fucuk dengan soun. Kita potong-potong lah bagi dia kecil kan. Okey, kalau kurang ayak kita kena tambah sikit sebab soun dia meresap ayak dia. Bila dah mendidih kita masukkan santan sambil kacau.
Kita kacau dia, tunggu sampai mendidih sekali lagi. Masukkan tempe yang kita goreng. Dah siap dah kuah lontong berempah ni. Sekarang kita nak hidang dia. Nasi impik kita potong dadu macam ni. Terpulanglah nak potong besar ke kecil. Tengok ni kuah dia. Ya Allah sedapnya. Kalau makan panas-panas. Kali ni kami tak buat sambal dia. Kami guna sambal tumis ikan yang kami goreng sebelum ni. Letakkan bawang goreng sikit. Dah siap dah. Lontong berempah. Selamat mencuba. Sebelum tu jangan lupa tau like, komen, share dan subscribe channel kami tau. Jom kita makan.